Sejak sepekan terakhir harga kentang, tomat, dan cabai besar di Pasar Tanjung Jember mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini dipicu karena curah hujan yang cukup tinggi sejak beberapa hari terakhir, jadi banyak sayuran yang busuk dan kualitasnya tidak layak dikonsumsi. Untuk harga cabai merah besar naik Rp5.000 dari harga Rp15.000, saat ini menjadi Rp20.000. Harga tomat naik Rp5.000, dari harga normal Rp6.000 menjadi Rp11.000. Sedangkan untuk kentang hanya mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 saja. Apa aja mbak untuk harga terutama sayuran, terus lombok besar, sayuran dan angin. Sayuran itu apa? Ya kayak wortel, buncis, kentang, gitu, bawang pre. Apa sekarang? Kentang biasanya harga 11, sekarang 13. Kalau ini? Tomat? Tomat ini biasanya 4.000, 5.000, sekarang 11. Ya sekitaran, kalau kentang 4 hari, kalau tomat sudah agak lama. Mulai musim hujan itu ya? Kalau yang cabai itu, cabai ya, merah besar ini? Cabai besar ini anu, terus. Mulai dari belasan sampai sekarang sudah anu. Sekarang 20 berapa? Lebih. 20 lebih. 20 lebih. Dari Pasar Tanjung Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.